Ini kurang 16. 16 syat merah. 2 ke 4 ma 6. Yes. Oke cuy, kembali lagi channel Ampas Gaming, channel free play dan RG menampung hanya untuk kampasan. Oke, sekarang kita ada di server global ya. Ini di akun utamaku, server 74 ya. Oke, dan akhirnya cuy ya, aku udah level 117 ya. Baru aja naik, ini baru aja naik level 117. Kita bakal push CP kalau udah kayak gini cuy. Nah, ranking kita nih ya, aku udah disalip cuy nih. Si Kyo itu udah 8,68 juta ya, aku masih 8,54. Oke, karena aku udah nge-build tim 2 jadi ke ini, Cok. Ke distract ya, ke distract. Ini kalau aku pakai ini. Oh, begitu. Oke. Kita naikin aku juga kayaknya bakalan Z move PG, Cok. Cuman ya bentar lagi, atau mega reku kayaknya aku mulai aku ini ya, aku masukin ke PG kayaknya, sumpah lebih berguna PG gitu. Mega re walaupun udah Z move ya, cuman ya masih aku pakai karena aku masih belum tamat AR ya. Mungkin nanti kalau aku tamat AR atau udah, oh nanti kan Z move nya juga aku tarik sih sebenarnya ya, untuk Mega Mewtwo X ya. Nah, kalau mau Z move PG itu udah ada atau belum gitu, kayaknya aku bakal nyicil deh Z move PG cok. Dari shard PG nya aku ada 224 nih. Oke, jadiin Groudon ya, memang cuman bisa jadi Groudon ya. Entar, atau Groudon PG ku, oh biar nambah damage reduction kita startup aja kali ya. Tinggal dikit lagi nih kan, cuma butuh 3 biji doang. Wih, nice. Oke, 1 2. Ini tinggal dikit lagi sih nih. Kurang dikit kan ya? Kurang dikit, Cok. Ntar kita beli dulu, Cok. Shard PG yang dari sini udah kita ambil. Shard PG dari sini kita ambil, Groudon maksudku, kok PG. Groudon terus dari shop. Cross server Indigo, yes, kita beli bisa dapat 2, yes. Biar nggak ngeluarin shard merah banyak-banyak gitu ya. Oke, kayaknya mending bintang 11 atau mending Z move ya, bentar. Kalau bintang 12 itu damage reduction 15%, dia lebih sulit untuk mati ya. Atau Z move, bentar. Aku kok jadi bingung sumpah, Cok. Kalau Z move nih, ini nambahinnya HP attack, oh lumayan ya nambahinnya ya. Tapi aku nggak ngerti nih bisa nyampe ke berapa. Ntar kalau 2, wah aku jadi bingung kan. Ntar butuh berapa sih kita reset si Mega Diancie dulu, Cok. Mega Diancie ini ya, nih ini kalau nyampe 1, 2, 3, 4. Kalau nyampe stage 4 itu butuh 408. Kita tadi cuman punya berapa? 273. 273 itu cuman nyampe ini doang, cuman nyampe stage 3 paling. Ntar stage 3-nya itu ngapain ya?
Stage 2 ini increase critical resistance 15% for 2 ronde. Basic attack-nya skill 1-nya kalau pakai skill 1. Kalau pakai skill 2, inflict earth shield to the main target and an enemy in the same row for 2 round. After molten core is activated, small skill will trigger the effect of on basic attack. Ini kalau nyampe 3 cuman ini doang. Harusnya kan nyampe 4 ya, 48 nih. In the first 5 minutes of fire lash will trigger additional number of damage. Desolate land effect after active attack. Gue jadi bingung kan. Kalau buat Mega Mewtwo X, aku nanti udah ada Mewtwo banyak kan. Mewtwo ku udah ada 1, 2, 3, 4, 5. Udah ada 5. 5 terus ngancurin Hoopa ya, 6 sama Jirachi, 7. Udah gak cukup. Udah cukup, mending Z Moving PG kalau gitu ya. Iya gak sih, mending Z Moving PG aja cok. Bingung, aku bingung. In the first 5 pick row, fire tipe sama earth. Fire sama earth. Oh, udah lah. Nanti aja deh ya, kita kayaknya bintang 12-in dulu aja deh ya. Bintang 12-in, sumpah ini cuma dapat damage reduction doang tapi. Wah, bingung aku anjing. Udah lah, kita nyicil Z move aja cok. Fix, kita nyicil Z move aja. Kita cicil Z move-nya PG Groudon, langsung kita ancurin. Yes, dah kita ancurin aja, cok. Dah, kita weaken. Soalnya kalau aku hitung-hitung kayaknya mending Z move sih ya ketimbang bintang 12 ya, mending Z move PG aja gitu. Oke, Z move yang satunya udah 2. Habis ini, cok. Dari Shard. Udah abis lagi nih shard PG ku cok. Dari shard tinggal shard merah doang. Awaken, awaken. Oh, abis cok Emerald Starstone ku. Wait, ini harus kita ambil dari seseorang ini mah. Kamu udah tidak digunakan ya. Kamu udah tidak digunakan. Lebih baik kamu aku reset. 50 ini dapat berapa? 62, lumayan lah ya, 62 ya. 62 harusnya udah cukup, cok. Z move PG. Wah, ini aku kayaknya kumat lagi, cok. Kemarin gara-gara apa namanya? Nggak rilis-rilis Primal Kyogre, aku buat PG. Sekarang nggak rilis-rilis Mega Mewtwo X, aku malah nge-Z-movein PG. Oke, kelar. Ini ketiganya pun kayaknya nggak cukup deh nih ya. Ini aku cuma punya 63. 63 itu mungkin cuma sampai 5 doang. Dan masih kurang. Kalau ini ada se... Cukup nggak ya? Ini ya, kurang 3 biji doang. Ini masih ada 45. Shardnya cuma bisa dari ini. Kalau dari ini nggak ada, udah. Berarti cuma bisa dari ini, cok. Kita butuh 14 ya. Nah, kita tukernya. Kayaknya nggak butuh sampai segitu deh. Oke, kita tuker 20 dulu. Oke. Awaken. Oke, masih kurang. Harus ada Epic Universal Stone. Beli dari shop Epic Universal Stone. Oke, Z move. Demi Z move PG, ini masih kurang 8, masih kurang 8. 2 ke 4 6 7 8. Yes. Nah, ini yang terakhir nih, aku nggak tahu nih butuh apa nih yang terakhir. Wadaw, butuh ini sebiji sama ini 2 biji. Ini yang kalung ya, clover nickel. Aku ada ini enggak? Clover nickel ini ring.
Gak ada lagi, Cok. Oh, ring-ring ada. Clover ring sama 2 clover nickel. Oke, clover nickelnya cuma ada di PG. Jadi kita ambil dulu. Ini clover nickel awaken. Oke, awaken 350. Kita dapat berapa sih? 14. Terus ini kita buka ke clover ring. Oke, nice clover ring. Yes, buka. Z-move. PG. Nah, ini udah semua ya, udah bisa. Ini kurang sebiji dari shard ya. Ini bisa dari shard apapun kalian. Ini shard Zekrom, kenapa ada shard Zekrom dari sini? Terus udah, ini kurang 16 shard merah. 2 ke 4 ma 6. Yes. Dah. Kita awaken, nice. Udah sampai 3 ini, ekstra efeknya udah. Mending kita ekstra efek aja ya, ketimbang cuman damage reduction 15% doang. Soalnya ada critical resistance 15% juga setiap nge-skill 1 ya. Skill 2 nya itu ada di solid land, jadi enak. KPG ku nggak terlalu jauh ya CP nya. Sekarang cuman tinggal 1-3. Nah, terus trinketnya tadi kita balikin, Cok ya. Trinketnya tadi kita balikin, masih sisa 12 biji. Masih bisa nyampe awakening 3, 4, 5, 6, 7. Masih bisa nyampe awaken 7 ya. Masih bisa nyampe awaken 7. Ini kita naikin juga attack-nya. Yes. Star-nya tadi sisa dari ini kita naikin juga tuh. Sisa dari si Marshadow ya. Oke, sama-sama plus 7. Yes. Udah CP-nya segini, kita naikin ke 17, Cok. Skill-nya kita naikin semua. Yes. Oke, potensial. Oh, potensialnya ini kita tambahin. In battle 2 ronde pertama SP damage reduction-nya nambah 5%. Oke. Kita sampai jangan deh, itu nanti buat Mega Mewtwo X aja, Cok. Aku tabung, soalnya itu sulit, Cok, nyarinya, Cok. Oke, effort value-nya, ini cap-nya. Oh, nggak bisa ya. Oh, harus level 18 dulu baru bisa, Cok. Ini cap increase-nya, harus level 18. Sedangkan aku masih level 17. Sumpah, ini udah mau habis, Cok. Nih ya, kalian lihat, Cok. Nih, udah tinggal ini doang, Cok. Mau habis, anjing. Dan ini masih belum bisa nyalip kayaknya untuk dari segi CP-nya ya. Effort value-nya soalnya cap increase-nya harus 18. Kita naikin satu level skill-nya. Gila, udah mulai habis loh. Sudah mulai habis. Effort value-nya capping nggak bisa ya, nggak bisa. Ini ku habis ya, Cok. Ternyata normal effort coin ku habis. Sumpah, ini habis loh. What the heck? Kayaknya aku harus ngereset salah satu yang EV-nya tinggi deh. Oh bisa? Oh ini kenapa? Ini Giratina kita revive aja kenapa? Ntar kalau Giratina kita revive balik atau enggak gitu. Aku takutnya enggak balik, Cok. Lah, Giratina enggak bisa di rebirth. Giratina unlock loh. Oh ini. Enggak ngelihat aku. Ntar kita dapat itu balik enggak? Oh, enggak, Cok. Ya enggak bisa balik. Jadi emang kita harus grinding dari sini, Cok. Wah, sumpah abis-abisan dong. Nih sekali aku ngelut ya, sekali ngelut itu dapatnya 1300. Oke, kita reset. Ini berarti aku tiap hari harus ngereset 2 kali ini, Cok. Ini dapatnya 1300, lumayan. Mumpung lagi ada event double ya. Ntar ini harusnya udah bisa kita naikin, Cok. Wait. Effort value cap, nah kan. Masih kurang, Cok. Masih 6100 aja. Baru besok lagi bisa ya, Cok. Nah ini nih, ini jangan sampai habis, Cok, kalian, Cok, kalau udah late game kayak gini, kayak aku, Cok.
jadi tertunda men, jadi tertunda, what the heck. Oke, itu dulu ya cuy ya, aku cukupin video sampai sini. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan gaming sebenarnya, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you next video, salam awas gaming. Bye, kurang dikit lagi.